Hello, welcome back guys. Suara memang macam tak ada mood. Bukan tak ada mood pasal demam ke, pasal apa ke. Just that nak mati. Itulah. Pasal itulah nak buat bangunan dalam nether. Buat lah buat cantik-cantik. Konon nak buat dinding lava lah bagi cantik sikit. Aku start recording ke tu hujan. Masuk sana. Tengah buat dinding, terpukul satu batu kat dinding tu. Terus pecah dan barang akan hilang. Biarlah. Rasanya diamond sword je hilang. Pickaxe semua kat sini. Dapat masa pergi dungeon dapat iron horse armor tinggal nak cek kuda je sekarang ni. Okey, nak tunjuk sikit lah progress yang saya buat kat world saya ni. Kita berdiri di tempat biasa daripada episod 1 lagi berdiri kat sini. Tak banyak sangat lah, just tepi sini dah, pokok semua dah bogil. Saya sebelah kanan ni pun dah bogil juga. Kayu yang saya dapat dari pokok-pokok ni semua saya buat untuk buat XP farm ataupun mob drop yang saya cakap tu. Yang ni adalah yang paling simple, yang paling senang nak buat. Just beza dia, dia tak efficient. Lambat nak tunggu binatang tu jatuh. Nanti binatang tu akan jatuh kat sini. Akan jatuh kat sini. Lepas tu kita akan pukul dia satu hit. Barang akan jatuh dalam hopper. Dan barang-barang yang jatuh semua akan terkumpul kat sini. Yang ni pasal tengah buat patu mati. Kalau nanti kau dalam bahaya sikit lah. Tapi nantilah tunjuk. Sekarang ni saya nak pergi ambil balik barang-barang kat nether saya. Tak tahu macam mana nak pergi ni. Pasal betul-betul nether portal dah banjir dengan lava. Macam buat trap sendiri. Tak tahu apa dia terselamat. Tadi sebenarnya nak try campak pedang diamond tu ke tepi, tapi lalas tak sempat. Tak sempat nak campak. So batu-batu yang di smelt jadi stone semua dia dah tak. See. Siapa yang mabuk dia jangan marah. Okay. Oh come on. Mabuk siut. Okay, kita tengok sekejap apa barang yang terselamat. Okay, itu je terselamat. Diamond sword semua dah tak ada. Armor memang tak pakai tadi. Batu-batu semua hilang, tak apalah. Oh, chest. Dah alam ni, tunjuk sekali lah apa dia nak buat. Oh, come on. Aku terpijak sikit je. Okay, ni progress saya sudah buat. Ni yang saya cakap ni, belakang tu nak buat dinding lava bagi lampu cantik sikit. Sekarang ni nak buat satu base kat nether. So nanti semua barang-barang saya sebenarnya simpan kat sini. Just bagi cantik sikit lah. Satu, yang secondly adalah rumah kedua. So first, saya nak buat portal. Mari tengok portal, lepas tu ada banyak chest kanan kiri. Tu je saya nak buat. Dah, simple. Dan buat bilik sikit, tu je. Itu je plan. Tapi, tengok apa jadi. Barang semua hilang. Okay, sekarang ni nak tunjuk sikit. Sekarang dah ada jalan, jalan raya. Jalan raya ni buat the gravel pasal ikut villager dia guna trademark. Satu lagi, lembu-lembu semua dah pindahkan ke belakang. So nanti nak kasih makan dekat. Oh lupa, dah mati. Kasih makan, biar dia breed, lepas tu bunuh. Dah tu je lah. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat XP farm. Kita buat XP farm yang paling simple, paling senang, paling mudah. Sama tiga-tiga perkataan tu. Okay, sekarang ni kita nak naik ke atas. Nak tunjuk kat dalam macam mana. Building scaffolding yang paling bagus untuk saya lah. Scaffolding paling bagus adalah gravel. Pasal gravel ni kita sekarang dapat XP. Okay, sekarang scaffolding ni kita just letak untuk naik ke atas je. Lepas tu nanti dah siap, kita just nak runtuhkan balik kan.
Gravity senang cause di atas. Okey, dah sampai atas. Kalau contohnya saya turun bawah balik, saya nak runtuhkan balik scaffolding ni dan saya guna torch dia. Saya akan hancurkan yang belah bawah ni dan saya akan place. Itu je benda yang saya kena buat. So, semua akan disappear lah. Kalau dia tak boleh buat macam ni, yang boleh buat sand dengan gravel saja. That's why kalau buat scaffolding yang paling bagus adalah gravel ataupun sand. Sand tak berapa recommend sangat pasal kita dah banyak guna sand. For example, nak buat kaca guna sand. Nanti ada projek selepas ni saya pun nak guna sand juga. Kalau guna gravel, tak ada bangunan yang guna gravel. Jalan je, jalan bawah tu je guna gravel. Okay, sekarang ni saya nak masuk ke dalam. Bahaya sikit, tak apalah. Tunjuk sikit apa yang saya nak buat ke dalam ni. Janganlah ada creeper. Okay, yang ni lah saya punya XP farm punya setup. Just letak benda ni, kita buat 4 kolom ni yang 9 blok, memanjang 9 blok, dan ada macam bongkah Lego kat tengah-tengah. Itu je, tak susah. Just material banyak je lah. Bayangkanlah semua pokok-pokok yang ada kat hutan sebelum ni kan, semua bogil buatkan benda ni je. Satu benda ni je. Memang banyak sikit material kena ada. So yang ni, jarak antara lubang tengah ni hingga ke hujung dinding ni, tempat air ni, adalah 9 blok. Kalau kurang, air tu akan melimpah masuk ke dalam lubang. Kalau kurang, dia akan tak sampai lah. So nanti mob tak pakai apa, so nanti mob akan masuk, jalan, bloop, jatuh ke bawah sekali. Dia ada kat level 87. Kalau tengok kat Y tu, kat belah Y tu maksudnya ketinggian kita. So 87, kita sampai ke bawah, dia akan terus jadi satu heart. So pukul sekali boleh mati. So bawah tu, kita sampai bawah adalah 65. Kalau kita tolakkan dia orang, jarak antara bawah hingga atas adalah 22. So kalau kita buat 22, nanti dia akan sampai 1 heart. Lepas tu pukul sekali, mati. And remember, kat dalam ni mesti gelap, jangan sampai ada lampu, nanti binatang takkan spawn. Sebenarnya aku buat macam ni, ni sebenarnya maut ni. Kalau ada creeper ke apa, berapa kali tengah buat dalam ni, tengah tacap-tacap, creeper dia boom, mati dan berlubang. Sakit hati. Sebenarnya optional nak letak air ke tak belakang ni. Just saya letak air. Kelebihan dia, kalau ada binatang jatuh sini, dia akan tolak terus. So dekat sikit ke lubang. Kalau tak ada, ada tempat untuk binatang nak spawn, tapi dia ada peluang yang besar dia tak akan pergi ke tengah dan tak akan jatuh. So pilihlah mana yang nak. Nak tu bawah lah. So tu bawah. Tak ada mob lah. Tak ada mob lah. Okay. Okay. So tu je lah. Mob system ni senang je. Kalau nak suruh saya buat yang tutorial lagi detail, just beritahu je lah kat bawah. Nanti beritahu dalam komen. Tak kisahlah komen Facebook ke, dalam komen YouTube ke. Nanti saya akan tunjuk lagi detail lah. Ni just boleh katakan sebagai showcase sajalah. Yang ni sebenarnya macam AFK room. AFK room. So macam kalau nak pergi makan ke apa, nak bagi mob ni berkumpul. Pasal ni kan yang pemalas punya, yang paling buruk punya mob system. So dia lambat sikit. So sekarang ni kalau saya nak keluar makan ke apa ke, just tekan E. Lepas tu AFK je lah. Tunggu je lah sampai dia datang. Kalau kita tekan escape, kita ni, dia akan pause. Kalau main sendiri, kita tekan tu, dia akan pause. Dia tak akan
continue, semua akan berhenti. Dia akan pause lah. Dia lagi so tekan je. Masa tu kan saya dah cakap saya nak buat quarry dia kan. Quarry saya akan buat di tengah-tengah sini, tempat air ni. Saya akan buat kaca, kelilingkan dia. Lepas tu lubang. Lepas itu dalam 2-3 episod ni dah siap lah kot. Pasal ambil masa 2-3 minggu nak buat. Saya bukan dia full time main game ni. Saya balik kerja Sabtu Ahad tu je. So that's why lambat sikit. So nampak tak, kita berborak bukan lebih lama, baru satu jatuh. The reason saya letak ni, so creeper dia tak nampak. Nanti boleh dapat cerita je lah gunpowder dia. Alah, baru nak buat TNT. Okay, thank you for watching. See you guys next time.